Viral sebuah video memperlihatkan seorang pria yang menghambur-hamburkan uang di jalanan kampung. Pria berjas tersebut diduga usai menang dan terpilih dalam pemilihan kepala desa. Diduga kejadian itu berada di Desa Balongwangi, Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seperti terlihat dalam video yang diunggah di akun Instagram Terang Media, terlihat dua pria mengendarai motor dikerumuni warga. Seorang pria diantaranya mengenakan jas dan peci tengah dibonceng tampak menghambur-hamburkan uang kepada warga. Terang saja melihat itu sejumlah warga langsung berhamburan berebutan mengambil uang yang disebarkan. Infonya bapak ini terpilih sebagai pemenang Pilkades. Lokasi di Balongwangi, Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tulis Terang Media menyertai unggahan video tersebut. Unggahan video tersebut viral dan menuai banyak komentar dari warganet.